Selamat pagi, Kakak Moro. Nanti habis ini saya ke jalan bongkar, ambil kayu. Kejar yang tadi orang sudah naik mobil itu toh. Bagaimana? Baru kayu itu nanti bagaimana? Ini kayu di sana bagaimana? Pula, Bu. Mereka potong dulu tuh. Maka aku memang ngaku ya bongku. Nanti saya kejar dulu, saya bawa pinang sama ini, sama kumis. Kalau kayu sudah kumpul baru kita ambil trek lagi yang dari Mulia sana tuh. Baru bawa ke sini. Supaya kita bisa bakar batu besok. Bagaimana? Yang pinang terus be. Ah. Ini kalau masa sumakan pirang tidak bisa ketawa lagi ini be. Makan semua be. Ah, aduh, sampai muncrat-muncrat ya. Oke, saudara-saudara, kita lanjut ke jalan baru untuk ngambil kayu bakarnya Kakak Moro ini. Oke, mari kita kemon captus.
saudara-saudara, kita sudah di atas puncak cari kayu bakar. Jadi beginilah suasana mereka lagi istirahat. Bapak, selamat siang, Bi. Siang, tinggi nambus. Eh? Oh, dorang masih kumpul di bawah? Oh ya, jadi nanti biar di selabir sama mobil toh. Jadi ini sebagian kayu yang sudah kita kumpulin untuk bakar batu nanti di belakang pasar Tinggi Nambut. Nih jalan masuk hutan. Jadi mereka ngambil kayu di pinggir-pinggir jalan. Ini pinggir jalan kita ini masih banyak hutan dan masih banyak pepohonan. Ini apa yang di sini? Kalau kayak itu, yang kacang hijau suka atau tidak? Semua. Dora suka atau tidak? Ambil semua. Semua sudah. Berapa ini? Semua berapa? Dengge ini berdua. Apalagi 100. Kasih habis semua sudah. Kasih habis semua ya. Berapa? 140. Awas. Hati-hati. Woi. Kan dia kucing kan kalau enggak tahu. Laki-laki itu yang harus bisa. Benarnya di puncak senyum ini, yang di sana itu kampung belia. Awas. Bikinin nama dia mego ya gini pura. Ya laki-laki begini ya, di boleh. Tidak berat kok. Jadi lebih dari kamu. Kan dia kan di pura kok gitu ya. Ya mong kurar 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 beli di kaki aku beri yang beri gitu. Oh, liring kau ini dong orang. Yo. Yang lain ini kasih dulu. Ini bro. Ya,
Jadi gini, saudara-saudara. Mereka kompak. Nyari kayu bakar ini. Biar ini bakar. Ayo. Dia buka kayu, be. Dari atas sana, saudara-saudara. Dia tebang-tebang di atas sana. Bapak Gembala. Oh, ini Bapak Gembala yang boleh. Ayo. Eh, Yuminson. Kok begitu aja bahaya, be? Ini bisa jadi kepala perang ini nanti. Panglima perang ping. Nah. Aye. Bayang, coba lihat. Aye. Sudah ini. Ini bisa jadi panglima perang lagi nanti ini. Ah, lo kepala. Bahaya, be. Ada Emion. Ini Emion, ada Tito, Bapak Gembala, be, ada semua, ada warisan. Memang, kasih bersih sepatu lagi. Mata, bagaimana? Mata atau tidak? Kau nak, wah. Ayo, kumis. Kumis lagi nge-vlog dia. Aduh. Jadi beginilah mereka ini ngumpulin kayu. Sekarang kita sudah angkut semua, naikin ke mobil. Nah, angkut semua apa ya? Ini kita udah naikin semua nih ke mobil. Ini kayu-kayu terakhir ini. Bisa nanti kita gunakan untuk bakar batu di Tinggi Nambut. Belakang pasar Tinggi Nambut. Ah, ini penyakit ini. Dorang kerja ini sembunyi ini bagaimana ya? Ini penyakit betul ini sembunyi lagi ini. Dorang pimpin akad kayu baru. Bagaimana mana? Bagaimana? Kepala pusing ini panas ini. Ya. Baru? Kepala ini pusing itu sakit sebenarnya. Panas. Dia sembunyi lagi dorang akad kayu dia sembunyi lagi ini. Penyakit memang. Woi, yang mau ngurus pos ini. Ya, suruh berteduh padahal tetap kepanasan. Jadi ini dipimpin Kakak Mukur ini yang ngambil kayu ini. Dadah dulu Kakak Mukur, be. Dadah dulu, be. Ayeh, bagaimana penyakit? Tambah muda, be. Tambah lego, be. Ano kukulek. Ayeh. Kue lagi, tabu lagi, pinang lagi. Bagaimana ini, be? Itu sudah. Semua duduk bagi satu orang. Ya, begitu sudah. Nanti habis ini baru kita makan di sana lagi toh. Rame-rame. Memang luar biasa Kakak Mukur ini. Kau nak wah. Bagaimana? Itu bagaimana itu? Itu kenapa itu? Aye. Biasa itu dorang begitu toh. Aye. Emang kau nak wah. Oke, saudara-saudara semua. Ini sepintas keindahan pegunungan Puncak Jaya. Ini kita berada di Kampung Sira, Distrik Gurage. Nah, inilah seperti inilah. Sekilas Kampung Sira. Betapa indahnya. Nah, ini ada banyak rumah honai. Itulah saudara-saudara kita yang tinggal di kampung ini. Yang mereka berada di sini lumayan ramai. Ya, kampung ini cukup ramai lah. Nah, sebelah sana ini di balik bukit ini ada Kampung Bilia. Ini sepintas keindahan pegunungannya. Angin lumayan kencang banget ini. Gimana ya? Angin kencang ini. Ini dia sungai Nyamuk. Ini menuju ke Kali Nyamuk. Jadi sungai Nyamuk ini
Oke, cencus. Ayo kita kemon. Ya ton, ku jangan putu-putu terus be. Ini kumis. Ah, dia bukaya lagi be. Hei. Ayo, pulang dulu. Oke, sekarang kita sudah sampai tinggi rambut. Kayunya sudah diturunin. Ini sudah diurus sama Revi. Oke, saudara-saudara semua, ini kayu yang tadi sudah kita angkut, sudah disusun. Jadi prosesnya kayu sudah ditutup-tutup untuk membakar batunya. Jadi sisa gali lubang untuk menyusun batunya. Itu pun nanti lubang itu digunakan untuk memasukkan ayam-ayam di atas batu yang sudah panas. Oke, nanti selanjutnya bisa ditonton di channelnya Penyakit Wifi Penyakit. Bisa atau tidak? Ini nanti yang uang ini kita tusuk dia tidak robek, tapi yang robek dia bergetar. Tahu ke tidak? Tidak tahu. Kok balakan kamu kurup? Ini tuh, ini yang 200 begini tuh, kalau ditusuk begini tembus tuh, tembus ke bawah dua-duanya. Ini uang sama kertas robek tuh, gimana gak kamu kok? Itu perlu tidak ada robek apa-apa ya. Uang baru. Kau lihat ini uang. Tidak ada tuh? Ya, oke. Kita kasih masuk begini nanti. Kalau memang misalnya, Emion tidak percaya, kata Emion tidak percaya tuh, kita tusuk begini. Kita buang bakal. Ya nanti ini tetap di tengah ini. Ini tetap di tengah ini begini. Masuk tuh, sudah di tengah tuh. Ini kertas. Ini uang. Ini sudah masuk tengah tuh. Kita kasih masuk ini dia pun. Di sini. Nah, pas air dulu dari situ aja. Humbala. Robek itu uang itu. Dia uang robek atau tidak ini? Uang tidak robek. Kita suka sih tembus ini. Ya itu. Sekarang kita buka ini. Baru bagaimana ini? Kita lihat. Aku lihat ini. Kertas tuh. Lubang tuh. Nah, sekarang kita buka dia uang ini. Kira lubang. Tidak robek. Itu Suanggi. Suanggi ini. Bahaya. Gimana?
Bogor. Bagaimana itu? Itu Semanggi. Bahaya. Jadi ini. Ini sudah beli apa? Pinang, beli pinang. Nanti beli pinang sama ini saja. Anggur kupu ya. Oke, bagaimana? Oke. Percaya toh? Iya, tidak percaya kemarin kok mukur sampai lari-lari kok. Soalnya aku pinggiran aneh kok. Saudara-saudara yang melihat, silakan nanti ditonton selanjutnya di channelnya Penyakit. Ada channelnya Mas Revi Penyakit. Nah, dia yang akan meliput kegiatan kita sampai besok selesai kita bakar batu. Jadi kita ada seluruh aparat yang ada bersama masyarakat tuh, kita sama-sama nanti bakar batu. Nah, kita istirahat sejenak tadi tuh, istirahat sebentar sambil hiburan. Biar kakak Emion hiburan tuh, udah pernah lihat yang begitu. Bahaya Suwangi tuh, asli. Pak Mukor, asli Suwangi tuh. Betul. Tadi sudah lihat tuh, tusuk tuh. Betul itu Suwangi. Pakai ilmu, kalau tidak pakai ilmu tidak bisa. Itu saja. Terima kasih. Wah. Hei. Unik kan view itu. Iya. Jangan lagi.